Ya sini Pak, stop Pak. Ya. Ya, makasih Pak ya. Pak Anu, siapa namanya ini? Bawain saya. Ya ya. Alhamdulillah baru datang. Sudah makan belum? Ayo. Ya 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 ya. Masuk dulu. Nah, ini baru datang. Ayo, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Aduh, mahal nih. Iya, iya, iya. Mana Ben? Ya, saya masuk dulu. Hei, antrian. Iya, iya, iya. Nanti lagi. Sudah. Nanti lagi. Ya. Ya udah. Taruh sana saya kopernya. Oh ya. Sudah. Tuh ini. Berapa jus ini? Saya satu lah. Ya sudah ya, sudah. Tak rekam ya, masuk video ya. Set sendirian? Iya. Sudah ya, saya kesana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, hari ini aku di pesantren di Palu. Hari ini kita sidang ke berapa? Hari ini kita sidang ke 11 apa 10 ya? 11. Hari ini agendanya pembacaan tuntutan oleh jaksa. Jadi hari ini aku dituntut berapa? 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun hari ini. Nah, apapun keputusannya kita tasyakuran. Kemarin aku di Surabaya divonis 1 tahun setengah. Banyak orang yang sujud-sujud ke tanah gitu kan, ya banser lah, ansor ya, Islam Nusantara, atau orang-orang yang benci setengah mati, dendam kesumat sama saya, begitu dengar saya divonis, seneng mereka, pesta pora. Bahkan ada yang rela patungan ngumpulkan dana, motong kambing, motong wedus, karena saking senengnya, sampai urunan. Padahal saya bebas atau di penjara itu sudah wukuf, sudah nggak masalah. Oke, hari ini kita akan dengarkan tuntutan jaksa. Nah, sekarang insya Allah ya, apapun putusannya, kita akan tasyakuran kalau gitu ya. Gus Nur divonis sekian tahun, atau Gus Nur bebas, kita akan motong kambing, ya, 2 ekor atau 3 ekor. Tanpa urunan ya, tanpa minta-minta bantuan. Dimakan anak-anak santri. Oh iya, masya Allah. Ada berapa sekarang yang bekerja di sini? Ada 25? Nah, ini baru lihat saya, baru ya. Berapa lama di sini? Berapa lama? Ada 1 bulan? Lupa. Ya Allah, ada bisa ngomong. Sekarang ada 360 santrinya. Kalau yang mukim sekitar 40-an lah yang mukim. Toli mana rumahmu? Di Lombok. Mau nanti Lombok. Di sini Lombok pari di Lombok. Berapa jam dari sini? Ini kurang lebih 5 jam. Parigi motong 5 jam. Kamu mana, Nak? Kamu ini? Di nomor semua? Oh, 5 jam semua perjalanan. Yang lain sekolah. Jadi kenapa enggak sekolah? Untuk ujian. Oh, yang lain sudah berangkat tadi antar jemput pakai mobil tuh. Ya udah, kita berangkat ke pengadilan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan.
Allahu Akbar. Sengaja dingin loh. Tidak ada. Alhamdulillah, puji syukur ya, puji syukur kepada Allah, sangat puji syukur untuk semua tanpa terkecuali. Doa terbaik saya untuk Anda semua, umat jamaah dimanapun berada ya, yang menunggu berita hari ini. Alhamdulillah sidang berjalan lancar kurang lebih 20 menit dan putusan sudah dibaca tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya dituntut 1 tahun 3 bulan. Saudara Gus Nur terbukti bersalah, memecah belah umat, memecah belah golongan, antar suku, ras dan agama, divonis 1 tahun 3 bulan tuntutan jaksa. Selasa depan kita pledoi, ya gitu ya? Ya. Selasa depan lagi? Nanti kita lihat apakah kita lihat kapan. Oh begitu, kurang lebih begitu. Jadi keputusan saya bersyukur atas tuntutan 1 tahun 3 bulan ini. Nanti kita akan tasyakuran. Pak Jaksa, Pak Penuntut Umum sudah menjalankan tugasnya dengan baiklah, profesional. Semua. Jadi gini, 1 menit terakhir, hukum dunia sudah saya jalani, prosesnya sudah saya nikmati. Nah, sekarang hukum Allah yang saya serahkan sebagai sandarannya. Nanti Allah yang memutuskan dengan segala macam caranya, begitu kurang lebih. Takbir. Allahu Akbar. Kita tasyakuran nanti ya, potong kambing dua ya di pesantren sama anak-anak santri nanti. Dari hukum monggo, apa yang mau disampaikan Mas Akbar sama Mas Amin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami ingin sampaikan terkait tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yang kami menilai ini dia tidak memberikan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta persidangan, tidak mengintegrasikan antara fakta-fakta. Yang pertama adalah saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi yang diajukan oleh kami, entah itu ahli maupun saksi fakta, yang kami hanya mendengar tadi tidak secara komprehensif menyikapi dan menganalisa secara yuridis terhadap fakta-fakta persidangan, sehingga kami meyakini bahwa tuntutan yang dibacakan oleh tadi ini tidak berdasarkan atas hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Karena apa? Kami tegaskan bahwa jika jaksa menuntut kepada klien kami, paling tidak itu putusan atau tuntutan yang harus diajukan, itu yang harus dibacakan, itu beliau ini sebagai orang yang membela diri. Akibat apa? Akibat dari gerakan-gerakan di sebagian sisi-sisi lain yang menyerang kepribadian mereka, terutama kita punya klien yakni Pak Yai Gus Nur. Sehingga kami meyakini bahwa insya Allah di kemudian hari dengan proses persidangan yang ada, kami bekerja semaksimal mungkin untuk mengungkap dan mengintegrasikan semua fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan itu agar menjadi equality before the law. Semua sama di depan hukum dan melihat sebagai panglima hukumnya adalah keadilan yang berasaskan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini kita akan melihat nanti kan, kita akan menguji apa yang harus kita sampaikan dalam pledoi, dan nanti akan diajukan juga pledoi secara pribadi, dan nantinya ke depannya kami menginginkan bahwa keadilan akan selalu kita dapatkan terhadap orang-orang yang memang untuk mendapatkan diskriminasi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan kami juga berterima kasih Gus bahwa tuntutan ini menurut kami selaku lawyer sangat tidak adil. Terus terang sangat tidak adil. Kenapa? Karena tidak mengkombinasikan dari seluruh fakta persidangan, yang hanya diambil hanyalah sebagai kepentingan untuk hukum dia sendiri, untuk keadilan hukum itu, bukan keadilan untuk masyarakat, terutama bagi dia itu. Terima kasih. Ada lagi penyampaian dari Akbar, ayo. Tim kami Akbar. Ini asli kali ya. Ya, jadi begini, tadi sudah kita dengar sidang hari ini pembacaan tuntutan. Jadi kita dituntut 1 tahun 3 bulan itu sah-sah saja, silakan mereka. Bagi kayak kita tuh, saya kira apa yang dituntutkan itu terserah lah.
Pak. Yang pertama kami berkami pada dalil nanti kita ajukan pada saat persidangan berikut dari nota pembelaan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dua poin. Poin pertama, mohon maaf kalau video ini nanti resolusinya pecah karena kameramen asli gak ikut, jadi pakai HP. Nah yang kedua, jadi gini Pak Amin, kita tiba-tiba aku ingat pertama kali sidang yang kedua pertama itu, kan pihak pelapor kan menghadirkan saksi tuh. Ya. Begitu sidang selesai, saksinya itu malah meluk saya, cium tangan saya. Ya. Itu kan. Ya masih ada rekamannya. Ah, jadi di mana pecah belahnya gitu loh. Saksinya, saksi pelapor itu keluar dari pengadilan santun sama saya, nyium tangan saya, coba lihat di Munja channel itu, kan tak upload itu, meluk saya kan, ini memang luar biasa ya, Masya Allah. Ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah nanti. 1 tahun 3 bulan tuntutannya, kalau di Jawa Timur 1 tahun setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baterainya.